Mana bos, ini bos. Gue di sini jadi kameramen, pasti gue jalan ini. Kameramen ngedit juga. Gimana ya? Ini lo, lu setelan, setelan lu, gila lu. Amin. 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 Gimana ini udah 4 jam baru nyampe Cikampek. Macet bang, macet. Laut. Makan guys. Makan bayar besok utang dulu ya. Nah ini serunya nih, harusnya kita turun nih, mana nih, dorong puy, dorong mantep ini jalurnya, mantep dorong kita. Baru pertama kali kita lewat sini nih, lu matiin dulu, pertama kali lewat sini nih, dorong puy, dorong mantep ini jalurnya. Tapi pemandangannya bagus sih. Iya, pemandangannya itulah kami pergi tanpa mempersiapkan logistik terlebih dahulu dan harus belanja terlebih dahulu di salah satu pasar yang ada di Wonosobo. Ya buru-buru udah siang. Kita mau belanja terlebih dahulu buat persiapan naik. Prat centekus, prat merah. Ngapain bos? Biasa dari ini bos gambrek belanja. Tadi tuh pakai kamera tuh kan kamera dua. Kamera apa? Jengkol pakai nggak? Enak bro, jengkol. Enak, tahu? Kerupuk nggak pakai kerupuk, kerupuk bos saya. Iya itu yang gue itu. Bude ada Indomie soto? Indomie ada? Indomie soto? Indomie pada nggak ada ya? Indomie soto 8, 2. Indomie goreng 2. Goreng 2. Karena hari yang sudah mulai siang, dan sebenarnya kita tuh sudah kesiangan. Tapi di kampus pendaki nggak ada kata kesiangan. Karena tujuan utama pendaki itu sebenarnya di rumah.
kembali ke rumah, bukan ke puncak, karena sejatinya puncak gak akan pergi kemana-mana kok. Sama saya dengan Gatung Lada Hitam yang biasa lihat di laut Teluk Naga. Sekarang saya mencoba untuk naik gunung nih bersama saudara-saudara saya nih. Oh, maaf banget gue dianggap saudara. Dengan naik gunung saya perdana nih di Gunung Prau, ya Puya. Iya betul. Wonosobo, Jawa Tengah. Jadi ini perdana nih. Perdana nih, perdana gua. Bang. Kira-kira persiapannya apa nih? Mengatung persiapannya, ya inilah ada joran, kroto, dan bisa dilihat joran kroto. Ini persiapan orang-orang gila sedang packing. Kita mancing di gunung. Kita mancing di gunung. Serem banget. Gimana Bang Katung persiapannya Bang Katung? Alhamdulillah pancingan aman, pokoknya semua aman, kroto. Kalian nyari janda di sana. Tuh. Teri gede banget apa yang dibawa, Kong? Kasur. Yo malu di kamera anjir. Lu bawa apaan sih? Gila lu. Biasa nih. Rata pribadi sih rata-rata kan. Ini udahlah dirapi-rapiin. Nih tukang nyanyi di mobil ini paling ganteng deh nih. Lagi repot. Ini mau jadi sini bajunya. Ini tag kedua nih sebenarnya. Bro udah ada direkam cuma nggak terekam. Baik-baik channel gua Bang Channel. Kali ini gua punya kesempatan nih ke salah satu gunung yang berada di Jawa Tengah, namanya Gunung Prau. Nah, Gunung Prau ini sendiri mempunyai dua tempat atau dua base camp. Cuma kali ini gua coba pulang mendaki Gunung Prau ini lewat base camp Patak Banteng. Nah, gua sendiri sini nyampe sekitar jam 1 siang. Nah, sekarang lagi prepare buat persiapin buat naik nanti.